kita lagi jalan-jalan di BKT mau cari makan. Kita nemu sate cumi dan gurita, oke? Kalau ini berapa, Mas? 35, 40. 35, 40. Kalau yang satunya 25 ya? Iya. Ini 35, ini 40. Yang ini aja deh, Mas. Yang 40 deh, satu deh. Kita beli yang satunya 40.000. Mas, tinggal dulu ya. Ini lokasinya di BKT Durensawit ya, seberangnya Masjid Abidin. Kalau hujan-hujan gini cocok nih, coy. Sate cumi dan gurita. Untuk satenya nih 25, 35, 40. Jadi kalau untuk harga cumi utuhnya itu ada satu yang 35 dan satunya 40.000. Kalau satenya itu 25, ada baksonya cuma.
jadi. Oh, belum. Yang 35 mana? Ya. Tuh, setelah dibakar dipotong-potong. 40. Ini yang 40.000. Tuh, lihat antriannya. Antri banget. Jadi ada satenya yang harganya 25.000. Setelah sate dibakar utuh, waktu itu dipotong-potong, dibakar lagi, dikasih bumbu. Sate ada baksonya itu harganya 25.000. Yang utuh ini harganya 40.000. Jadi kalau beli ini 65 loh. Tuh abangnya dari tadi nggak berhenti. Udah jadi tuh. Nah, ini udah jadi coy. Yang rumah. Ya, makasih. Saatnya kita pulang. Oke, ini sudah sampai rumah, saatnya kita buka seperti apa penampakannya. Penampak. Dapat sendok plastik, kita cobain tadi sampai kita yang seneng, bukan yang pedes, mudah-mudahan sih gak terlalu pedes dan ada rasanya. Keren, enak. Cuman rasa sebenarnya kok kurang ya, apakah ada kebanyakan mayones? Oke lah, kita makan aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen kira-kira review makanan apa lagi nih. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi dari channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.